Berikut daftar peraih penghargaan Piala AFF U19 2024, Selasa 30 Juli tahun 2024. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Juara Piala AFF U19 tahun 2024, Timnas Indonesia. Timnas Indonesia juara setelah menang di partai final 1-0 atas Thailand. Runner-up Piala AFF U19 tahun 2024, Thailand. Thailand kalah di partai final 1-0 atas Indonesia. Juara ketiga Piala AFF U19 tahun 2024, Australia. Australia juara ketiga setelah menang adu penalti 5-3 atas Malaysia. Pemain terbaik Piala AFF U19 tahun 2024, Doni Tri Pamungkas, Indonesia. Penjaga gawang terbaik Piala AFF U19 tahun 2024, Ikram Al-Ghifari, Indonesia. Top skor Piala AFF U19 tahun 2024, Jack Nadovski memimpin dengan koleksi 5 gol, diikuti Jen Raven, Pavitra Gunalan dengan koleksi 4 gol, Muhammad Iqbal Gwijangge, Kadek Arel, Abid Safaras, dan Arion Sulemani dengan koleksi 3 gol. Hasil Piala AFF U19 2024 perebutan juara ketiga, Senin 29 Juli 2024, Australia bermain imbang satu sama versus Malaysia. Satu gol Australia diciptakan Marcus Yonis pada menit 29, sementara satu gol Malaysia diciptakan gol bunuh diri Nadovki pada menit 73. Australia juara ketiga setelah menang adu penalti 5-3. Hasil final Piala AFF U19 2024, Senin 29 Juli 2024, Indonesia menang 1-0 versus Thailand. Satu gol Indonesia diciptakan Jen Raven pada menit 17. Bagan road to final Piala AFF U19 tahun 2024, Timnas Indonesia lolos ke partai final setelah menang 1-0 atas Malaysia. Sementara Thailand lolos ke partai final setelah menang 1-0 atas Australia. Klasemen akhir Piala AFF U19 2024 Grup A, Indonesia lolos ke semifinal di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin, Kamboja di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin, Timor Leste di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin, dan Filipina di peringkat keempat dengan koleksi 3 poin. Klasemen akhir Grup B, Australia lolos ke semifinal di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin, Vietnam di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin, Myanmar di peringkat ketiga dengan koleksi 2 poin, dan Laos di peringkat keempat dengan koleksi 1 poin. Klasemen akhir Grup C, Malaysia lolos ke semifinal sebagai juara grup dengan koleksi 7 poin, Thailand lolos sebagai runner-up terbaik dengan koleksi 7 poin, dan Singapura di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Itulah daftar penghargaan Piala AFF U19 tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.